ก็ไหนคุณบอกว่าคุณจะช่วยผม nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesangnean karena no kawaii no life. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang suram dari mulut gua tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman, langsung saja. Di sini akan merangkum sebuah film yang berjudul Love You My Arrogance yang dirilis pada tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Chamwe Rachit Tongjila dan diperankan oleh Nine Naphat Siang Sombon dan Lapa Salam Jirafe kun aduh anjing susah bet namanya Bagiat. Jadi adalah langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton. Enjoy. Di yeah, awal well terdapat seseorang yang memberitahu tentang dirinya. Nama pria tersebut adalah San dan ia memiliki kekuatan istimewa berupa ia yang bisa membaca pikiran orang lain tanpa dikasih tahu. Alhasil karena kekuatannya tersebut ia tidak suka ketika berada di situasi banyak orang-orang atau ramela karena semua orang pasti ada pikirannya dan pikiran yang banyak didengar oleh San membuatnya pusing tujuh keliling dan pergi menyendiri serta ia menenangkan dirinya dengan mendengarkan musik Lily covernya Sine yang membuatnya tenang mendengarkan musik tersebut sangat tenang sekali dan film Love You My Arrogance pun dimulai satu hari sebelum kejadian tersebut yang dimana San adalah seorang Youtuber terkenal di Thailand namun sayang ia memiliki reputasi yang buruk berupa dirinya yang angkuh atau sombong bahkan membuat hatersnya banyak tapi San tidak peduli akan hal tersebut San pun memiliki memiliki seorang sahabat bernama Pete serta Pete kameramen San juga. Mereka pun akan pergi ke sebuah tempat untuk membuat konten-konten. Namun di saat perjalanan terdapat seseorang yang meminta bantuan. Orang ini bernama Tup Tap yang dimana mana Tup Tap ingin meminta bantuan karena mobilnya mogok. Namun ketika San membuka airpodnya, suara pikiran dari Tup Tap terdengar bahwa anjir ada San si youtuber angkuh. Dia manis, Hih, gay tapi tetap angkuh, angkuh kung ah. Tapi di saat itu terdapat wanita kawaii Yang datang bernama Ana. Sehingga mereka saling menatap Dengan mode slow motion yang aktif Serta angin secara bersamaan Namun San tidak peduli ke mereka Dan langsung pergi. Sehingga mereka Kesal akan San yang youtuber Eiyuyuanku Mereka pun Sampai di tempat sahabat San lagi satu Bernama Kewan ke ya. Tapi tiba-tiba Terdapat wanita yang berteriak Bernama Brownie. Tan Perasa. Dan alasan ia berteriak karena ia ngefans berat dengan Sun karena Sun yang good looking dan tidak pelangi, kayaknya. Dan ketika mereka melepas rindu bersama, tiba-tiba ada Tube Tap dan Anna yang datang. Sehingga Tube Tap dan Anna yang melihat ada San si Youtuber angkuh, dibuat kesal. Selesai dengan semua itu, mereka pun membicarakan tentang konten per kontenan serta Pete meminta Sun untuk lebih ceria agar reputasinya mengenai Youtuber angkuh bisa pergi-pergi jauh dari mereka. Karena kalau reputasinya makin parah, membuat subscribernya menciut dan tidak ada lagi yang nonton. Tidak ada yang nonton, tidak ada duit. Begitulah, youtuber. Singa San menerima permintaan pit itu, namun ada syaratnya, yaitu si Keuan harus jadi partnernya kedua, jangan lebih dari lima orang. Sehingga mereka menyetujui hal tersebut. Di malam harinya, mereka pun bertemu dengan Tup dan ana di luar. Yang dimana, ana adalah seorang penulis novel, dan Tup ini adalah asisten. ...nya. Tapi di saat itu, Ana yang masih kesal dengan San mempertanyakan julukan dari San si youtuber angkuh bahwa apakah benar ia angkuh atau tidak. Hmm, tapi San menunjukkan sikap angkuhnya sehingga Ana memberitahu bahwa pantesan gagal. Yang membuat San kesal akan perkataan itu dan memberitahu ketidakpeduliannya. Ia ya membuat Ana makin kesal dan sumpah kawaii bet si Ana ini. Ah. <tipun> tapi ini Thailand asli atau Zong ini? Hmm, kita cari di Google. Oh asli tulen guys <sighs> Syukurlah bagus Keesokan harinya mereka pun akan membuat konten mengenai bendungan. Entah konten-konten seperti apa yang dibikin oleh San dan kawan-kawan. Intinya cara yang YouTube seperti seorang reporter. Tidak iu WhatsApp guys, apa caps kayak gitu. Tapi San dibuat kesal karena perjanjian kemarin perasaan lima orang aja. Ini kenapa ada seluruh warga desa? Namun Pit meminta San sekali aja untuk menjelaskannya di sana. Dan ketika ia masuk ke tengah-tengah warga, ia yang mendengar seluruh isi pikiran ibu-ibu bahwa minyak mahal. San pun tidak kuat mendengarnya karena ia butuh minyak juga sehingga ia langsung cabut dari sana dengan kepala yang pusing dan Ana yang melihat laga aneh dari San pun mengikutinya sampailah San di tempat yang sepi serta memutar musik relaksasi. Ana pun datang untuk melihat keadaan San tapi seperti biasa San bersikap angkuh yang membuat Ana ingin pergi. Tapi San menghentikan Ana dan bertanya, apakah kepalamu kosong? Yang membuat Ana kesal karena tersebut karena kepalanya ada tapi segini, yang ternyata San tidak bisa membaca pikiran Ana dan itu sungguh aneh. Hmm. Di malam harinya, San yang ingin cari angin sambil bersepeda pun bertemu dengan dua orang yang lewat, serta orang tersebut ingin meminjam korek. Tapi San tidak ngudut, serta orang tersebut bersikap mencurigakan, sehingga San merasa bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Keesokan harinya, di saat mereka akan makan-makan, San yang masih kepikiran akan hal tadi malam ingin menceritakan hal tersebut. Sebut ke Pit dan ke Juan. Sedangkan di lain tempat, Tup Tap dan Ana yang makan pun membicarakan novel dari Ana selanjutnya. Tapi di saat itu, Brownie yang lewat pun disapa oleh Ana sambil basa-basi. Namun karena Brownie melihat mereka makan, ia pun join. Ana pun bertanya mengenai kegiatan San sehingga Brownie memberitahu dan merasa aneh tentang sesuatu yang ingin dibicarakan San tadi. Serta merasa bahwa topiknya pasti penting. Yang membuat anak kepo akan hal tersebut. Di lain tempat, San pun memberitahu bahwa dua orang kemarin berencana untuk merampok warga nanti malam dan ia tahu itu sudah pasti dari kekuatannya sehingga mereka mencari orang tersebut untuk menghentikan perbuatannya datanglah dua orang yang memakai topeng sehingga mereka menghentikannya dan memaksa mereka untuk membuka topeng yang ternyata bukan itu orangnya dan satunya cewek terus anda ngapain pakai topeng cuk ya jadi curigain lah serta orang tersebut tahu bahwa itu adalah sansi YouTube berangkuh ya membuat ia langsung tahu bahwa San bukan hanya angkuh tapi kasar juga sehingga ia menjadi haters dari San Yang membuat Kwan langsung menenangkan San bahwa jangan dengerin kata mereka serta mereka berpelukan sebagai teman bukan lebih karena kalau lebih gay dan Ana yang melihat mereka makin dibuat penasaran Sin berpindah ke Ana dan Tup Tap yang masih kepo dengan San and the gang tapi di saat itu terdapat dua orang yang datang menghampiri mereka dengan tujuan meminta nomor telepon dari anak karena anak kawaii. Namun karena anak menolak, dua orang tersebut pun akan melakukan sesuatu untuk anak. Di tempat Pete, ia pun dihampiri oleh Brownie yang terus bertanya tentang San. Namun di saat itu, Pit ingin tahu bagaimana caranya dapat pengikut banyak untuk San. Brownie pun akan membantunya, tapi ia punya satu syarat, yaitu bisa dekat dengan San. Bahkan sampai pacaran dan hal tersebut disetujui oleh Pete yang membuat Brownie senang gubun Kembali kembali ke Ana dan Tup Tap yang ingin balik. Tapi tiba-tiba dua orang yang tadi langsung mencegat mereka sambil membawa kunci Inggris. Entah dia mengapain. Satu orang berhasil ditumbangkan oleh Tup Tap dalam sekali serang. Hmm, kukira keras ternyata ampas. Yang membuat orang bawa kunci Inggris ini ingin menyerang Tup Tap. Tapi untungnya hal tersebut dihentikan oleh San dan Keuan. Serta San dan Keuan berjalan dengan mode slow motion dan angin-angin yang berhembus yang membuat Ana terpesona. Ah, ganteng sekali. Ya seperti itulah kira-kira. Namun karena mode slow motionnya nggak selesai-selesai, Tupte pun langsung mengambil kunci Inggrisnya dan melayangkan serangan ke orang ini yang membuat mereka tak berdaya dan hal tersebut hanya dilihat oleh San dan Keuan tanpa membantu sama sekali. Emang anjing ngapain ke anjing cuma datang slow motion gitu doang biar terpesona. Ah. gitu doang Selesai dengan semua itu San pun ngebawa orang tersebut Adalah orang yang ia lihat kemarin malam Yang ternyata ia memang ingin merampok desa Tapi hanya di benaknya saja Tidak diseriusin Serta orang tersebut langsung klarifikasi Dan klarifikasinya ditanggapi oleh Lesti Begini tanggapannya Anjay Selesai itu San yang sepedaan pun dihampiri oleh Ana Yang ingin berterima kasih Karena telah menyelamatkannya tadi Tapi di saat itu Ana tidak sengaja terjatuh Sehingga San langsung membantunya Tapi sambil merosting Ana Tepat di saat itu Brownie dan Pit pun datang Serta Brownie dibuat cemburu karena ada Ana di sana sehingga di saat Sun dan Peter pergi Brownie pun bertanya apakah Ana menyukai San yang membuat Ana terkejut namun ia berkata tidak sehingga Brownie senang lagi di malam harinya Ana pun akhirnya mendapatkan sebuah ide untuk novel terbarunya sehingga TupTap dibuat senang akan hal tersebut Keesokan paginya Ana dan TupTap pun datang ke tempat San dengan tujuan ikut melihatnya tapi kehadiran Ana di sana membuat Brownie kesal karena mungkin saja Ana merebut San darinya mereka pun syuting untuk konten lagi tapi di saat san memperbaiki rambutnya bruni langsung berteriak karena saking berdemiknya sehingga pit meminta mereka untuk tidak bersuara agar syuting bisa berlangsung bukan hanya itu di saat pit meminta san memperbaiki resletingnya resletingnya bruni kembali berteriak tapi di dalam hati yang membuat san kesal dan menyuruhnya untuk diam yang padahal semua orang tidak ada yang bersuara sama sekali yang membuat ana bingung proses syuting pun kembali berjalan namun di saat itu Brony dan Tup bertengkar tapi pertengkarnya di dalam hati sehingga San yang mendengar pertengkaran dalam hati mereka langsung meminta mereka untuk pergi yang membuat mereka semua bingung kok San tahu buat Tup dan Brony lagi bertengkar hmm. serta keuan langsung membawa mereka pergi karena mengganggu proses syuting dan memberikan mereka tugas berupa memanen telur ayam singkat syuting Pit memberitahu San bahwa Ana sepertinya tertarik dengan San karena tatapan Ana yang Kawai dan berdemek ini anjir sobat demeknya <tid> tidak kuat aku kuning sehingga san kepo akan hal tersebut yang padahal san bisa baca pikiran tapi san memberitahu bahwa pikiran ana tidak bisa dibaca ia membuat peter kejut namun di saat itu ana datang dan terus mengikuti san yang membuat san kesal akan hal tersebut bahkan ketika ia udah jauh pergi ana masih tetap mengikuti san tapi di saat itu san mendengar seseorang yang jatuh sehingga san langsung menghampiri seseorang itu Yang ternyata itu adalah ibu-ibu yang jatuh dari sepeda Serta ibu-ibu tersebut tidak bisa berbicara atau tunawicara Tapi karena San bisa baca pikiran Ia pun masih bisa mengerti maksud si ibu Sehingga Ana yang melihat hal tersebut dibuat bingung Karena San bisa mengerti dengan si ibu tadi Serta dibuat curiga Sehingga San beralasan bahwa ia bisa bahasa isyarat sedikit Serta langsung pergi Yang membuat Ana makin curiga dan kepo Di tempat lain Ana yang mikir Kiri novelnya pun meminta Tuptap untuk mencari info tentang San yang membuat Tuptap terkejut karena novel Ana mengenai San serta Ana menunjukkan ringkasan novelnya ke Tuptap. Di malam harinya mereka pun makan bersama tapi tidak dengan San yang masih melakukan pekerjaannya sehingga keuan menyuapi San. Oke, oh, sehingga bapak keuan curiga bahwa San dan keuan berpacaran dan hal tersebut diiyakan oleh keuan. Oh, Udahlah cuk Kamlil nus-nusnya membuat Broni kecewa Yang padahal mereka cuma bercanda Serta kenapa mereka sedekat itu Karena mereka sudah berteman lama Bahkan dulu San tidak mau didekati Selesai dengan semua itu Broni pun bertanya mengenai kontennya sudah jadi apa belum Tapi Pit mengerjai broni Bahwa videonya sedikit lagi selesai Dan jika Brownie mau melihat videonya Cuci piring dulu Namun di saat itu Kewan memberitahu bahwa videonya sudah di up Dan tinggal di jadwal Singa Brownie yang tahu dikerjain dibuat kesal sehingga mereka bermain sabun di sana. Ketika tidur, Pit pun berharap bahwa videonya banyak yang nonton serta memberitahu ke komunitas mengenai video baru untuk besok hari. Awalnya banyak yang mendukung San, tapi lama kelamaan bermuncullah para haters yang membuat mereka miris. Tapi San tidak peduli dan yang ia pedulikan hanyalah bisa bersama dengan Pit sebagai sahabat bukan lebih dari itu karena kalau lebih gay yang membuat Pit tersentuh tapi dengan cara yang nus nuskan Keesokan harinya, Kuan pun bertanya mengenai San yang baca pikiran. Sehingga Pete memberitahu bahwa San tidak bisa membaca pikiran dari Ana. Sehingga Kuan dibuat terkejut dan merasa bahwa Ana menyukai San. Di lain tempat, Ana dan Tupta pun menghampiri Brownie yang sedang menunggu videonya di upload. Dan ketika videonya di upload, San dan kawan-kawan pun sempat pasrah dengan view yang sedikit. Tapi tak lama kemudian, video mereka ramai ditonton orang. Yang membuat mereka semua senang Tapi di saat Brownie ingin komen Ia membaca komen hate di sana Sehingga ia adu mekanik dengan si haters dari Sun Bahkan sampai menantangnya untuk datang Di malam harinya mereka pun party Untuk merayakan kesuksesan video mereka yang rame ditonton Bahkan Sun yang melihat Ana yang asyik sendiri Membuatnya kesemsem akan kedemikannya Serta memvideokan Ana diem diam sumpah kau itu gak kuat aku melihat kekawaian dari si anak ini tapi untuk nyebutin namanya gak kuat aku cok sumpah panjangnya hanya. Kenapa nama-nama Thailand tuh panjang, bertanya nggak ngerti aku. Keesokan harinya, Bruni pun dibuat terkejut karena si haters menerima tantangannya untuk bertemu dengan San langsung, serta dibuat panik sehingga Ana yang mengetahui hal tersebut langsung pergi mencari San untuk memberitahu bahwa akan ada seseorang yang menemui San. Tapi ketika San bertanya siapa, orang tersebut sudah datang dengan tujuan ingin mengawasi San, tapi San tidak suka dengan kehadiran si pria yang ternyata pria tersebut adalah mantan fans berat dari San. Namun karena San tidak suka dengan sikapnya, ia pun mengusirnya bahkan menjatuhkan HP dari si fans. Alhasil si fans kecewa dan berubah menjadi hatersnya. Serta orang tersebut akan merekam San ketika marah agar fans tahu sifat San yang sesungguhnya. Dan hal tersebut San bisa tahu karena ia membaca pikiran dari si haters. Sehingga San memberitahu buat si haters bisa dapatkan apa yang ia mau. Tapi selesai itu jangan mengganggu San lagi. Proses Syuting kembali berlangsung dan si haters terus ngejanteng di sana sambil merekam San. Bahkan San yang mendengar pikiran dari si haters terus dibuat tidak kuat dan pergi dari sana. Broni yang melihat hal tersebut pun merasa bersalah dan ingin meminta maaf ke San. Namun sayang, San sangat marah akan perbuatan Broni karena proses syuting menjadi terganggu serta mengusir Broni pergi yang membuat Broni menangis dan tepat di saat itu si terus pun merekam kejadian tersebut. Ana yang mengetahui tindakan dari si haters langsung mengampirinya dan memberitahu kenyataan bahwa orang tua si haters ingin anaknya berhenti menjadi penggemar San karena si haters tidak bisa fokus ke belajar malah lebih mengedepankan idolanya Hmm, kayak siapa itu? Bahkan memberitahu buasan dulu baik ke haters tapi san merubah sikapnya tersebut agar si haters bisa fokus belajar sehingga si haters tersadar akan perbuatannya selama ini serta bertanya kok anda bisa tahu tentang hal ini? Tapi anda tidak menganggapinya. Yang terpenting si haters sadar akan perbuatannya yang membuat haters tidak jadi mengunggah video yang ia rekam tentang san tadi. Di lain tempat, anda pun berusaha untuk meminta san memaafkan brony. Namun karena San tidak mau, Ana pun memberitahu bahwa ia tahu kalau San mempunyai kekuatan istimewa yaitu membaca pikiran. Yang membuat San terkejut karena Ana kok tahu tentang San yang bisa baca pikiran. Namun di saat itu, San mendengar orang-orang yang lagi balapan liar sehingga ia meminta Ana untuk menjauh dari jalanan. Tapi Ana tidak mau karena ia kesal dengan sikap San. Bahkan Ana sampai duduk di sana sehingga di saat pembalap liar datang, San pun langsung membawa Ana ke pinggir jalan sehingga mereka ber berada di posisi yang mengromantiskan Yang ternyata kepala San terluka karena ia terkena batu Baliklah mereka dengan menumpang mobil Serta mereka berbincang bahwa kekuatan San bisa membantu banyak orang Namun karena responnya sudah pasti tidak bagus Ana pun dibuat kesal Sampailah mereka di sebuah tempat Dan Ana memberitahu bahwa ia pernah membaca cerita tentang gadis yang memiliki kekuatan spesial Berupa ketika ia menyentuh tangan orang Maka ia merasakan kepedihan dari orang tersebut Serta Ana akan membantu San untuk menyelesaikan masalahnya Dan yakin bahwa hanya dia yang bisa membantu San Yang membuat San terdiam sambil tersenyum Ayo siapa yang senyum-senyum sendiri Cuk Kayaknya nggak ada Keesokan <Gasuk> harinya si haters pun akhirnya tahu fakta sebenarnya Sehingga ia meminta maaf ke San Dan San memaafkannya Tapi ia dibuat bingung dari mana si haters bisa tersadar Dan si haters memberitahu bahwa si Ana yang menyadarkannya Sehingga San ngebawa Nala yang memiliki kekuatan spesial itu Serta pergi untuk menemui Ana Bahkan meminta tentang bantuan tersebut Sehingga Ana dibuat salting Serta Sun memberitahu bahwa hanya Ana yang pikirannya tidak bisa dibaca Serta Sun mencoba untuk membaca pikiran Ana Namun karena terlalu dekat Seakan adegan cipok-kecipokan terjadi Ana pun makin dibuat salting Dan tidak sengaja menjatuhkan es dari San Tapi di saat itu Tup-tap datang sambil memberitahu bahwa ringkasan ceritanya diterima serta memuji Ana yang pintar untuk membuat ceritanya. Namun karena sikap Ana seperti agak berbeda, Tupte pun bertanya apakah Ana benar-benar jatuh cinta dengan San. Ia membuat Ana membela diri bahwa setelah kerjaannya selesai mereka akan berpisah sehingga perkataan dari Ana tersebut didengar oleh San. Ia membuat San kecewa karena kukira hubungan kita istimewa. Ternyata hanya untuk sebuah cerita. <tuh> yang membuat Ana sedia hal tersebut Dua hari kemudian di Kancah Buri, entah itu di mana. Yang di mana San menjadi sad boy karena ia suka dengan Ana, tapi kecewa juga karena perkataan Ana waktu itu. Bahkan San pergi ke berbagai tempat untuk menghilangkan kesedboyannya. Sehingga Pit muak karena San terus lari dari kenyataan dan bersikap tidak peduli ke orang lain. Padahal sebenarnya San peduli. Sehingga San yang mendengar hal tersebut berkata bahwa kalau Pit lelah dan muak dengannya, maka Pit bisa pergi. Yang membuat Pit pergi meninggalkan San sendiri. Dan ketika ia balik ia pun tersadar akan perkataan pit tadi dan langsung meminta maaf ke pit dan sudah pasti dimaafkan oleh pit karena sahabat tidak bisa marah-marahan untuk waktu yang lama begitulah sahabat tapi persahabatan bisa hancur hanya karena wanita itu di malam harinya mereka yang sedang asyik membahas konten yang akan dibikin tiba-tiba datang ana dan brony yang membuat san terkejut dan alasan ana datang ke sana untuk meminta maaf ke sana namun karena San masih kecewa... Terjadi sedikit perdebatan di sana... Bahkan ketika San akan pergi... Ana memberitahu bahwa... Ia menulis cerita tentang San... Makanya ia ingin mendekati San... Bukan hanya itu... Ia juga nyaman ketika bersama dengan San... Yang membuat San pasti di dalam hati... Anjir berbunga-bunga hati kucuk... Tapi harus tetap cool dan jual mahal... Serta San akan pergi... Tapi Ana pura-pura sakit... Agar San memperdulikannya... Namun San tetap pergi... Sampailah ia ke tenda... Dibuat terkejut karena Bruni dan Anna akan ikut menginap, tapi Pete yang tidak melihat Anna langsung menyuruh San untuk mencarinya. San pun mencari Anna, namun Anna tidak ada di sana. Sehingga San dibuat khawatir, yang ternyata sebelum kejadian berlangsung, Anna sudah bekerja sama dengan Pete. Berupa melihat seberapa peduli San dengan Anna dan rencana tersebut berhasil, Anna pun berteriak seolah kesakitan sehingga San berhasil menemui Anna. Bahkan mereka jatuh bersama dan hampir pokecipokan sambil diiringi musik romantis tapi kalau film ini film ini ya pasti ada nari-narinya namun sayang dari yang sakit pura-pura malah jadi sakit beneran sehingga San menggendong Ana bahkan ketika di perjalanan San pun dibuat senyum-senyum sendiri dan tidak menjadi sad boy lagi kecuali penonton yang sangat ingin merasakan momen-momen tersebut sabar brother kita sama kok aja. dan ketika mereka sampai Pit pun keceplosan bahwa rencananya berhasil Singgasan yang bahwa ini rencana mereka dibuat kesal tapi kesal yang bahagia. Keesokan harinya ketika mereka syuting Pit pun meminta Broni untuk meminta maaf ke San. Sehingga Broni memberanikan diri yang ternyata San menerima maaf. Bahkan ia juga meminta maaf ke Broni karena terlalu kejam. Bahkan permintaan dari Broni untuk pelukan diiyakan oleh San dia membuat Pit cemburu karena ia suka dengan Broni. Selesai itu Pit dan Broni pun berbincang-bincang bahwa Broni sangat senang karena berpelukan dengan San yang membuat Pit cemburu lagi, tapi Broni memberitahu bahwa mereka harus sering bertemu. Karena Broni suka dengan Pit yang membuat Pit berbunga-bunga, serta mereka saling salting. Di lain tempat, Ana pun memberitahu hal-hal kenapa ia mulai suka dengan San. Namun, Ana malah berkata kalau ia ingin jadi teman San friendzone Tapi San tidak mau berteman dengan Ana Tapi yang ia mau teman hidup Alas ya Serta momen pok cipok pun berlangsung Tapi Ana belum siap sehingga tidak jadi Iya Kecewanya aku anjing tidak ada cipok kan Tidak Selesai itu, San pun memastikan tentang kekuatan istimewa dari Ana Namun Ana tidak mengiyakan hal tersebut Namun San tahu bahwa Ana punya kekuatan itu Serta San akan membantu Ana dalam membuat novel tanpa harus mengganggu orang tersebut Karena kalau diganggu, pasti endingnya jatuh cinta Dan film ditutup dengan San yang sudah menjadi orang dengan pribadi yang baik Dan julukan untuk San bahwa ia adalah youtuber angkuh pun berakhir Dan film Love You My Arrow agen pun selesai Hai Begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Love You My Arrogance. Film yang bagus menurut gua dari komedi dan romance Yang ngena anjing apalagi film ini bikin senyum-senyum sendiri. Kapan aku seperti itu? Sudahlah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik-klik sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Ah, bye